Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, salam dari Keuskupan Agats Asmat Dormom. Berdiri sejak tahun 1969, Keuskupan yang terletak di pesisir selatan Papua ini terdiri dari 14 paroki, 3 kuasi paroki, dan 80 stasi di 2 kabupaten Asmat dan Mapi. Wilayah Asmat didominasi medan perairan dan lumpur. Untuk mengunjungi paroki dan stasi, para imam, biarawan, biarawati perlu mengendarai kapal cepat. Contohnya, paroki Santo Yosef Senggo, terletak paling jauh dari pusat keuskupan, dibutuhkan sekitar 7 jam perjalanan dengan speed untuk sampai ke sana. Kehadiran gereja Katolik di tanah Asmat bukannya baru. November lalu, Keuskupan Agats Asmat merayakan yubileum 50 tahun. Pesta yang berlangsung seminggu ini dihadiri oleh Monsinyur Piero Piopo, Duta Vatikan untuk Republik Indonesia, Kardinal Ignatius Suhario, Uskup Agung Jakarta, dan beberapa uskup lainnya. Mari kita juga berdoa untuk karya para hamba Tuhan di tanah Asmat ini yang berkecimpung di bidang pastoral, katekese, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, komunikasi sosial, keluarga, dan keadilan perdamaian. Supaya mereka yang dipercaya Tuhan berkarya di Asmat senantiasa diberi kesehatan, perlindungan, ketangguhan, semangat, dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan memulai doa rosario yang dipimpin Monsinyur Aloysius Mokwito OFM, Uskup Keuskupan Agats Asmat, bersama dengan anak-anak sekami Paroki Kristus Raja Mbait. Doa rosario malam ini sekaligus menutup pekan Laudato Si yang ditetapkan Paus Fransiskus dari tanggal 16 hingga 24 Mei 2020. Persamaan pada Minggu Paskah ke-7 ini, kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54 dengan tema Hidup Menjadi Cerita, Menjahit Kembali Yang Putus dan Terbelah. Mari kita berdoa bersama supaya sebagai umat Katolik kita semakin mampu menaruh cinta dalam cerita hidup kita setiap hari yang terus membangun dan mempersatukan. Sekarang, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama Bunda Maria. Kita nyanyikan lagu pembukaan. Pada bakti nomor 547 dinyanyikan ayat 1 dan 2. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta. Saudara dan saudari sekalian, dimanapun Anda berada, hari ini, tanggal 24 Mei, genap tahun yang kelima, dikeluarkannya ensiklik Laudato Si. Mari kita meneruskan ibadat rosario kita. Mohon bantuan Ibu Maria, agar kita semakin membangun
persaudaraan kita, dengan sesama maupun dengan seluruh makhluk di alam semesta ini. Kita mulai dengan berdoa, aku percaya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Dikatakan oleh Santo Paulus bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia pula yang pertama bangkit dan kemudian memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Itu berarti, seperti dikatakan Santo Fransiskus Assisi, sebenarnya semua makhluk di atas bumi adalah bersaudara, yang harus saling mendukung dalam gerak menuju Allah.
menuju keselamatan dan kebangkitan abadi. Semua ciptaan saling tergantung dan saling memberi kehidupan selama di dunia ini. Bukan hanya manusia yang akan mendapatkan keselamatan. Manusia bukan penguasa yang hanya hidup untuk dirinya saja. Dalam kesadaran itu, dan dalam kesatuan dengan Yesus yang telah bangkit, kita berdoa, semoga Allah Tritunggal, persekutuan kasih yang agung dan tanpa batas, mengajarkan kepada kita untuk menatap Dia dalam keindahan alam semesta, di mana segala sesuatu berbicara tentang Dia. Ya Allah, bangkitkan puji dan syukur kami atas semua makhluk ciptaan-Mu. Anugerailah kami agar dapat merasakan ikatan mendalam dengan semua yang ada. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah Ia mengatakan demikian, Ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat, Dia naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di akhirat kita akan menemukan diri kita berhadapan muka dengan keindahan Allah yang tidak terbatas. Dan dengan kagum dan bahagia, kita akan mampu membaca rahasia alam semesta yang bersama-sama menuju ke rumah kita bersama di surga. Kehidupan kekal akan menjadi sebuah pengalaman bersama yang mengagumkan, di mana setiap makhluk berubah rupa dengan gemerlapan, akan mengambil tempatnya, dan akan memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada kaum miskin yang telah dibebaskan untuk selamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, dan sepanjang abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Roh Kudus yang turun atas para rasul adalah Roh yang menyatukan, tetapi sekaligus Roh yang menyalakan dan menggerakkan cinta, daya cipta yang tidak terbatas. Roh yang menyatukan itu adalah Roh yang menyatakan bahwa kita semua bersaudara dalam Allah Bapa. Sebagai saudara, kita saling tergantung, saling menghidupi. Karena itu perlu saling menghargai dan melindungi, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri saja, yang justru akan berujung pada kehancuran dan kematian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Dengan diangkat ke surga, Maria adalah ibu dan ratu seluruh ciptaan. Dalam tubuh kemuliaannya, bersama dengan Kristus yang bangkit, sebagian dari ciptaan telah mencapai kepenuhan keindahannya. Ia tidak hanya menyimpan dalam hatinya seluruh kehidupan Yesus yang ia asuh dengan setia, tetapi sekarang ia memahami arti segala sesuatu. Marilah kita mohon bantuan Bunda Maria, agar kita bisa memandang dunia ini dengan mata yang lebih bijaksana, sehingga kita bisa memeliharanya sebaik-baiknya. Kita mohon agar mampu memahami segala peristiwa yang kita alami sekarang ini, dan bisa dengan sungguh hati mengupayakan untuk berbagi dan berbela rasa, mau menjadi sesama bagi yang lain. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa mulia kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Di surga Maria telah berubah rupa. Dia hidup dengan Yesus dan semua makhluk menyanyikan keelokannya. Dia adalah perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dari surga itu, Maria, Bunda yang merawat Yesus, sekarang merawat dunia yang terluka ini dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu. Sama seperti hatinya yang tertusuk telah meratapi kematian Yesus, sekarang dia merasa kasihan dengan penderitaan orang-orang miskin yang disalibkan dan makhluk-makhluk dari dunia yang dihancurkan oleh kuasa manusia. Kehancuran alam semesta itu terasa di mana-mana, di lingkungan kita masing-masing. Sudah sering kita dengarkan pelbagai masalah di dalam bidang lingkungan hidup, berkaitan dengan plastik-plastik, berkaitan dengan sampah, berkaitan dengan penggunaan air bersih yang berlebih-lebihan, pembabatan pohon-pohon, sehingga semakin mengalami kekersangan hutan-hutan kita. Banyak
masalah-masalah di lingkungan hidup kita masing-masing yang membawa ketidakharmonisan dalam relasi kita dengan sesama dan segenap makhluk. Teristimewa banyak orang, secara khusus orang-orang miskin, semakin menjadi korban karena keserakahan kita sebagian manusia yang hanya ingat diri kita sendiri sampai mengorbankan baik sesama yang miskin maupun juga lingkungan hidup kita. Semoga kita merawat bersama-sama dengan bantuan Ibu Maria yang dimahkotai di surga, yang mulia bersama putranya. Kita bersama-sama membangun kehidupan yang baru, bersama di hadapan Allah, memuji dan memuliakan Dia sebagai saudara-saudara seciptaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya.
kita berdoa doa untuk bumi kita. Kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Agung, Engkau hadir di segenap alam raya. Engkau hadir pula di setiap jengkal hidup makhluk yang Engkau cipta. Engkau memeluk semua yang ada dengan kelembutan jiwa. Maka ya Allahku, taburilah kami dengan daya cintamu, penuhilah pula kami dengan damai-Mu, agar kami mampu memelihara indahnya kehidupan, agar kami bisa erat bersaudara, tidak saling menabur luka dan duka. Allah kaum papa, tolonglah kami untuk menyelamatkan mereka yang tersisih dan terlupa, karena di matamu mereka juga begitu berharga. Sembuhkanlah hidup kami, supaya kami dapat sungguh melindungi bumi, bukan malah menjarahnya. Kuatkanlah kami, agar dapat menaburkan keindahan, bukan polusi dan kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang merugikan orang miskin dan papa, dan yang merusak bumi demi keuntungan. Ajarilah kami menemukan makna dari setiap hal yang ada, agar jiwa kami dipenuhi rasa terpesona, sehingga mampu menghormati ciptaan-Mu. Ajarilah kami agar lebih mampu memahami makna kebersatuan kami dengan setiap ciptaan, terutama dalam peziarahan bersama menuju cahaya-Mu yang abadi. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau berkenan bersama kami setiap hari, dan karena itu ya Allahku, kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta, dan damai di bumi. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Saudara dan saudari sekalian, semoga dengan bantuan Bunda Maria, kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat rosario kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Madabakti nomor 543 dinyanyikan dua ayat. Mengasihi Maria kerinduanku menjadi api yang cinta hidupku. Ya Bunda Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.